Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Anak-anak yang kelas 6 min 1 Batam, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Arab bi hadhil fursatis saminah. Sanabahathu an uhibbul anshita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang uhibbul anshitah, saya suka kegiatan. Kalian bisa lihat gambar di sini, ada kegiatan pramuka, kemudian ada bacaan di bawah uhibbul anshitah uridu an akuna syurtiyan, saya suka kegiatan, saya ingin menjadi seorang polisi. Kemudian tulisan yang warna biru uhibbul anshitah uridu an akuna tabiban, saya suka kegiatan, saya ingin menjadi seorang dokter. Pada pelajaran uhibbul anshitah ini kita akan membahas tentang fi'il amr. Sebelumnya kita membahas tentang fi'il mudhari, fi'il atau kata kerja yang berarti sedang. Saya sedang menulis, saya sedang membaca, saya sedang bermain dan lain sebagainya. Kalau fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Misalnya, menulislah, minumlah, makanlah, tidurlah, belajarlah, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan fi'il amr. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah fi'il amr. Bagaimana cara kita membuat kata kerja yang berarti saya sedang menulis menjadi kata kerja menulislah. Kata kerja yang berarti sedang, kita rubah menjadi sebuah perintah. Di dalam bahasa Arab disebut fi'il amr atau fi'lul amri. Sebelum kita belajar membuatnya, mari kita perhatikan contohnya pada gambar dan tulisan berikut ini. Ini ada beberapa gambar, Bapak akan bacakan satu-satu dan kalian bisa pahami maknanya. Unzur wastami wa a'id, perhatikan kemudian dengarkan dan ulangi. Bapak besarkan. Ya. Nah, di sini mengatakan aktubu, saya sedang menulis. Ini adalah fi'il mudhari. Hamzahnya adalah huruf mudhara'ah yang berarti saya. Aktubu, saya sedang menulis. Kemudian berubah menjadi fi'il amr, menjadi tulislah oleh muhai laki-laki. Yang diperintah adalah laki-laki, menjadi uktub, tulislah. Kemudian yang kedua, gambar kedua di samping, uktub, aktubu, saya sedang menulis. Di sini yang menulis adalah perempuan. Kalau kita memerintahkan perempuan, itu tidak beda dengan kita memerintahkan laki-laki. Hanya saja ditambah ya di akhirnya. Semulanya uktub menjadi uktubi, tulislah oleh muhai perempuan. Seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga, asma'u, saya sedang mendengar, menjadi isma, dengarkanlah. Kemudian gambar perempuan, asma'u, saya sedang mendengar, isma'i, dengarkanlah olehmu perempuan. Kalau tadi laki-laki isma', kalau perempuan isma'i. Ada gambar anak minum, anak laki-laki yang sedang minum, menjadi ashrabu, saya sedang minum, menjadi ishrab, minumlah. Kemudian ada gambar perempuan yang minum, ashrabu, saya sedang minum, ishrabi, minumlah kau hai perempuan. Kemudian ada anak laki-laki yang sedang masuk di pintu. Ud adkhulu, saya sedang masuk. Kalau kita mengatakan masuklah, menjadi udkhul, masuklah oleh wahai laki-laki. Kemudian akhruju, saya sedang keluar. Ini gambar perempuan. Kalau kita mengatakan keluarlah, kita mengatakan ukhruji. Di sini dikatakan ikhraji, ini salah ya. Yang betul adalah ukhruji, keluarlah wahai perempuan. Ada gambar bapak yang tidak ada rambutnya di depan. Dia sedang menonton. Anzuru, saya sedang melihat. Sedang menonton TV. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan lihatlah, kita rubah anzuru ini menjadi unzur, lihatlah. Nah, ada yang sedang duduk. Ajlisu, saya sedang duduk. Jadi ijlis, duduklah. Al'abu, saya sedang bermain. Ya. Menjadi il'ab, bermainlah. Kemudian arkabu, saya sedang arkab, rakiba yarkabu. Arkabu itu asal artinya menunggang ya. Di sini artinya mengendarai.
Arkabu, saya sedang mengendari sepeda, atau menjadi irkab, kendarailah. Nah, seperti itu. Ini contoh fi'il mudhari' dan fi'il amr. Pada dasarnya, anak-anak bapak, fi'il itu atau kata kerja itu ada tiga. Pertama, ada yang disebut fi'il madhi, fi'il yang berarti telah. Saya telah menulis, saya telah makan, saya telah minum, itu disebut fi'il madhi. Fi'il atau kata kerja yang berarti telah. Yang kedua disebut fi'il mudhari', yang berarti sedang. Saya sedang makan, saya sedang minum, saya sedang berdiri, saya sedang belajar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga disebut dengan fi'lu amrin atau fi'lul amr atau fi'il amr, yaitu kata kerja yang berbentuk perintah. Perintah kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Belajarlah, minumlah, makanlah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan bagaimana cara kita membuat fi'il madhi, kata kerja yang berarti telah, menjadi fi'il mudhari, kata kerja yang berarti sedang. Terus kita rubah lagi menjadi fi'il amr, kata kerja yang berbentuk perintah. Oke anak-anak bapak, kalian sudah siap? Kita akan belajar membuat kata kerja yang berarti telah, sedang, dan kata kerja perintah. Kalian perhatikan, di sini ada tiga fi'il. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah fi'il yang berarti telah. Contohnya adalah kataba, artinya telah menulis. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang berarti sedang. Contohnya aktubu, saya sedang menulis. Untuk membuat fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, caranya adalah dengan menambahkan huruf mudhara'ah di awal. Awalnya menjadi kataba, ditambah huruf mudhara'ah berupa hamzah menjadi aktubu, saya sedang menulis. Kalau dia laki-laki sedang menulis menjadi yaktubu, engkau sedang menulis menjadi taktubu, dan kami sedang menulis menjadi naktubu. Itu tergantung huruf mudhara'ahnya, dan kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Nah, yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya uktub, tulislah. Ini kalau yang diperintah adalah laki-laki. Kalau yang disuruh atau yang diperintah adalah perempuan, maka hanya ditambah ya di akhirnya, menjadi uktubi, tulislah wahai perempuan. Untuk membuat fi'il amr, kita harus melihat fi'il mudhari. Dan cara membuat fi'il amr ini sungguh sangat gampang, sangat mudah. Kita hanya membutuhkan 3M, yaitu mematikan, membuang, dan mengganti. Mematikan artinya kita matikan dulu huruf akhir fi'il mudhari'nya. Misalnya yaftahu menjadi yaftah. Kemudian kita buang huruf mudhara'ahnya, yaitu ya yang di awal. Kemudian kita ganti dengan hamzah menjadi iftah. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan, di sini ada fi'il mudhari yaktubu. Kemudian kita terapkan cara yang tadi, yaitu 3M. Pertama kita mematikan. Kita matikan huruf akhir fi'il mudhari menjadi yaktub. Kemudian buang huruf mudhara'ahnya menjadi ketub. Ya. Kemudian kita ganti huruf mudhara'ah yang kita buang dengan hamzah, yaitu menjadi uktub, tulislah. Yaktubu artinya sedang menulis, sedangkan uktub artinya tulislah. Mudah bukan anak-anak? Pertama mematikan huruf akhirnya, kemudian buang huruf mudhara'ah yang di awal, kemudian ganti dengan hamzah menjadi dari yaktubu menjadi uktub. Nah, selanjutnya bagaimana dengan baris uktub ini, baris u-nya, hamzahnya? Karena tidak setiap fi'il amr baris hamzah itu u,
baris hamzahnya baris depan. Ada yang berbaris bawah seperti Ijlis. Bahkan ada juga yang berbaris dapan seperti Uktub tadi. Bagaimana cara kita membuat baris hamzahnya ini? Dari mana kita lihat barisnya? Untuk menentukan baris hamzah pada fi'il amr, kita hanya melihat baris huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari'nya. Kalau huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari' berbaris depan, maka huruf hamzahnya nanti ketika dia menjadi fi'il amr tetap berbaris depan. Contohnya yaktubu. Yaktubu sebelum huruf ba ada huruf ta, ini berbaris depan. Maka nanti hamzah pada fi'il amrnya pasti berbaris depan. Sehingga menjadi uktub. Seperti itu. Kalau huruf sebelum akhirnya pada fi'il mudhari berbaris atas atau berbaris bawah, maka huruf hamzahnya pada fi'il amr nanti pasti berbaris bawah. Ingat, kalau huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari'nya berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah yang kita tambah pada fi'il amrnya harus berbaris bawah. Contohnya di sini asyrabu. Ini ada huruf ra berbaris atas sebelum akhirnya. Dengan ajlisu. Asyrabu saya sedang minum, ajlisu saya sedang duduk. Ini huruf sebelum akhirnya berbaris atas dan berbaris bawah. Maka hamzah yang kita tambahkan pada fi'il amrnya harus berbaris bawah. Sehingga asyrabu fi'il amrnya adalah isyrab, minumlah. Kemudian ajlisu fi'il amrnya adalah ijlis. Seperti itu cara membuat fi'il amr. Untuk anak-anak bapak supaya lebih paham, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, kita lihat contohnya. Akhruju. Saya sedang keluar. Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya adalah kharaja, telah keluar. Fi'il mudhari'nya adalah akhruju. Nah, sekarang kita akan membuat menjadi fi'il amr. Kata akhruju menjadi fi'il amr. Ingat, buang, matikan huruf akhir menjadi akhruj. Kemudian buang huruf mudhara'ahnya. Di sini huruf mudhara'ahnya adalah a ya, karena artinya saya. Dibuang dulu, kemudian diganti dengan hamzah. Ya, ingat hamzah di fi'il amr itu bukan saya artinya. Tapi inilah kaidah fi'il amr, harus ditambahkan hamzah. Menjadi ukhruj. Kenapa ukhruj tidak ikhruj? Karena huruf sebelum akhir fi'il mudhari'nya berbaris depan, maka hamzahnya berbaris depan. Perhatikan lagi contoh ini. Ada fi'il mudhari' tal'abu. Kamu sedang bermain. Huruf mudhara'ahnya adalah ta. Berarti pelakunya adalah anta. Cara membuat fi'il amrnya, pertama matikan huruf akhirnya menjadi tal'ab. Kemudian buang huruf mudhara'ahnya yaitu berupa ta di awal. Kemudian ganti dengan hamzah menjadi il'ab. Bermainlah. Ini ketika laki-laki ya. Kalau perempuan hanya ditambah dengan ya, menjadi il'abi. Bermainlah. Kemudian contoh yang kedua. Oh iya, di kata-kata il'ab ini hamzahnya berbaris bawah karena huruf sebelum akhir fi'il mudhari'nya berbaris atas. Kemudian contoh yang kedua, nasma'u. Sekarang huruf mudhara'ahnya adalah nun ya. Huruf mudhara'ahnya nun berarti kami mendengar. Caranya seperti yang tadi, 3M, maka dia menjadi isma'. Dengarlah. Huruf mudhara'ahnya di sini nun, kami mendengar. Kita rubah menjadi fi'il amr, dengarkanlah olehmu hai laki-laki, maka menjadi isma'. Kenapa hamzahnya berbaris bawah? Karena huruf sebelum akhir fi'il mudhari'nya berbaris atas. Kaidahnya adalah kalau huruf sebelum akhir fi'il mudhari'nya berbaris depan, maka hamzahnya ketika jadi fi'il amr berbaris depan. Tapi kalau sebelum akhir fi'il mudhari'nya berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah pada fi'il amrnya
tetap berbaris bawah. Mudah-mudahan kalian paham mana anak bapak. Silahkan like kalau kalian sudah paham. Kemudian tanya di kolom komentar kalau kalian belum paham. Baiklah anak-anak bapak yang kelas 6. Sampai di sini pelajaran kita. Bapak harapkan kalian selalu belajar. Tonton video ini sesering mungkin supaya kalian betul-betul paham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.